Mobil jenis minibus yang membawa 11 wisatawan mengalami kecelakaan di Situ Bondo, Jawa Timur. Dua penumpang mobil tewas akibat kecelakaan. Inilah video amatir penyelamatan sejumlah korban kecelakaan yang terjadi di Jalan Besuki, Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur. Mobil jenis minibus yang mengangkut rombongan wisatawan sempat terseret usai bertabrakan dengan truk yang datang dari arah berlawanan. Dalam kecelakaan, sopir dan satu penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. Sepuluh penumpang lainnya yang selamat dan mengalami luka mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Besuki, Situ Bondo. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir minibus yang mengangkut 11 wisatawan mengantuk. Semua korban 11 luka-luka, sementara 9 meninggal 2. Dan juga di belakangnya ada kendaraan elok. Sehingga karena posisi kendaraan yang dari timur uling ke kanan, akhirnya menabrak kendaraan box yang dari arah barat, kemudian setelah itu menabrak kembali kendaraan elok yang dari arah barat.